Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada faedah yang ingin ana berikan kepada diri ana dan juga antum ikhwan dari hikmah dan kebijaksanaan Allah azza wa jalla. Ada kaitannya juga dengan apa yang kita kaji ketika itu dua pekan lalu. Yang mana dua tahun lalu ana akan izin insyaallah umrah, dan kita tahu hari ini gitu kan ketika kita ana bilang, tapi bismillah kita lanjut alhamdulillah hari ini, walaupun qadarullah keadaan ana habis meriang di sana dan ini masih sisa-sisa batuk dan suara ana berubah. Tapi ikhwan, ada ketika kita ana sangat teringat dahulu ana tahu ada seorang ustaz yang memang sudah dikontrak oleh suatu travel umrah. Ya, setiap bulan pekan keempat ustaz tersebut selalu umrah. Ya masya Allah, sesuatu yang tidak dimampu oleh orang-orang pada umumnya. Ada orang-orang yang sekali saja umrah itu udah luar biasa buat dia. Tapi ini tiap bulan umrah. Karena situ ana berbincang dengan salah satu rekan ana, kita khawatir hilangnya zauq itu kecapan manis keimanan dalam beribadah. Assalamualaikum. Ketika ibadah itu sudah menjadi biasa bagi kita. Banyak orang-orang, terutama orang yang sudah tua, ketika melihat tampak baginya masjid Al-Haram atau Nabawi saja, itu sudah mulai hatinya syahdu. Sebagian ketika tawaf itu mereka menangis, karena itu impian mereka untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Tapi boleh jadi orang yang sudah sering umrah, bahkan tiap bulan, itu hilang darinya zauq, yaitu manisnya keimanan di hati. Itu yang dikhawatirkan. Dan sungguh itu kekhawatiran ana kemarin sebelum berangkat, itu kekhawatiran ana Senin waktu itu kita belajar ini. Ana khawatir sebenarnya. Ya, Senin dan nanti Senin kan Ahadnya itu ana kan berangkat, masih 6 harian. Tapi di perjalanan Senin itu ana khawatir. Khawatir apa? Khawatir umroh kali ini datang ke tanah suci dalam keadaan hati itu kosong. Maksudnya
tidak berisi dengan keimanan atau biasa-biasa aja, anak khawatir sekali itu. Namun kemudian bagaimana caranya Allah Ta'ala menjadikan terisi kembali? Ada caranya. Ketika itu kita kajian adab dan kiat penuntut ilmu, penuntut ilmu dan masjid kan? Ya, dua pekan lalu. Kayak selesai itu kajian. Ana anjurkan kita supaya ke masjid kan gitu kan? Ana beritakan ke antum ya kawan, dan ini pelajaran buat antum. Setelah itu dua hari berturut-turut di Selasa dan Rabu, Allah persulit anda untuk ke masjid. Dua hari setelah anda ngajarin itu tuh, Allah persulit anda ke masjid. Sampai anda bingung kok bisa-bisanya gitu loh. Sampai anda malu sama diri anda sendiri, ya malu pada Allah Azza wa Jalla. Anda baru aja kemarin malam ini anda ajarkan sampai dari subuhnya sampai maghrib hari ke, dan ada sih satu hari zuhur sholat di masjid, tapi itu karena apa, memang ada kajian gitu loh. Tapi sisa aja entah ketiduran, entah makan, entah lupa ini, entah lupa itu, gak ke masjid. Dua hari itu langsung berpikir keras, masya Allah, anda ajarkan orang tapi diri anda seperti ini gitu. Mulai ketika itu di hati itu seperti mulai ada semacam rambatan-rambatan untuk introspeksi diri. Akhirnya sejak itu, oh ini teguran dari Allah supaya benar-benar nanti umrah kita berat betul merasa bahwa diri kita penuh salah dan dosa. Akhirnya anda membaca itu sebagai nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Kadang ikhwan, kata sebagian ulama, orang yang berakal kadang-kadang maksiatnya itu malah justru merupakan rahmat Allah baginya. Ya. Itu ketika dia bermaksiat, ya tadi orang ini istiqamah, kemudian bermaksiat malah justru maksiat itu membuat menambah iman dia. Itu dia merasa dirinya ternodai, kotor. Akhirnya kemudian dia kembali bertaubat dan kemudian memperbaharui lagi keimanannya dan semakin tinggi imannya. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kemudian. Tapi itu kisah yang anda tuturkan di sini untuk memberikan faedah pertama, bahwasannya boleh jadi kita itu mengajarkan sesuatu pada orang yang setelah itu Allah Ta'ala uji kita, antum amalkan atau tidak, ternyata tidak. Dan itu ujian besar bagi seorang pengajar, ternyata tidak diamalkan. Tapi bagi orang yang berakal, yang kedua, bahwasanya segala pelanggaran yang kita lakukan itu tidak boleh kita berputus asa pada Allah Azza wa Jalla dengannya, melainkan kita ambil hikmahnya dan kita bertobat. Itu pasti lebih baik insya Allah. Begitu. Baik, kita mulai lanjut kemudian. Masalah bersegera menuju ke masjid dan bersemangat dalam hal ini. Bagi penuntut ilmu, masalah seperti ini memiliki pengaruh yang kuat kepada para jemaah yang sholat bersamanya. Karena sesungguhnya pengaruh perbuatan lebih kuat daripada pengaruh perkataan. Ya ini sudah kita sampaikan. Ya. Jadi kalau seorang ustaz atau da'i, talibul ilm, itu dia tidak mencontohkan kepada kaum muslimin untuk pergi ke masjid, maka siapa lagi yang mencontohkan? Mungkin orang-orang tua ya mungkin. Ada seseorang atau seorang ustaz di suatu daerah, muridnya itu pengen ke rumahnya. Kemudian cari-cari rumahnya, tanya kemudian ke tetangga, salah satu tetangganya yang dekat dengan masjid. Tanya, "Bapak kenal Ustaz Fulan enggak?" "Ya, kenal." "Rumahnya sebelah mana, Pak?" "Oh, rumahnya ada di sebelah sini, belok sini. Tapi tolong sampaikan pesan saya ke ustaz ya," kata tetangganya itu. "Apa, Pak?" Pesannya, "Ustaz kalau sholat di masjid, jangan di rumah." Assalamualaikum. Itu tetangga ya sampai ngomong seperti itu. Artinya sebagian dari jemaah itu mengharapkan kehadiran
talibul ilm atau ustadz untuk menjadi percontohan buat mereka, agar mereka termotivasi untuk sholat berjamaah, agar mereka bisa melihat qudwah dan uswah dan tuntunan dan contoh, qudwah, uswah, tuntunan dan contoh orang yang semestinya mereka lihat ke masjid, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara sholatnya misalnya. Dan para salaf kita dulu ketika mereka berusaha menuntut ilmu pada seorang syekh, maka talibul ilmi ini akan memperhatikan dan mengamati diantaranya adalah cara sholatnya syekhnya ini. Kalau misalnya tidak benar, maka mereka meninggalkannya. Taib. Dan diantara hal yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu, yaitu menyampaikan ilmu semampunya berupa hal-hal yang bermanfaat bagi jemaah yang ada di masjid. Mungkin sekali-kali bisa dengan membacakan fatwa-fatwa para ulama, atau dengan menyampaikan beberapa permasalahan ilmiah, atau bisa juga dengan membacakan ucapan-ucapan pilihan dan lainnya. Karena masjid itu untuk ilmu juga, untuk ilmu dan amal. Maka disampaikan oleh orang yang berilmu, mereka dengar. Boleh jadi bagi fulan A ilmu itu tidak terpakai sekarang, tapi boleh jadi ilmu tersebut terkasuskan pada fulan B. Bisa jadi. Iya. Ya, contoh ilmu-ilmu tentang muamalah, perdagangan, fikih muamalah. Ilmu-ilmu tentang fikih usrah, fikih keluarga. Ilmu tentang talak. Itu boleh jadi kalau misalnya disampaikan secara ilmiah, mungkin bagi fulan A belum happening pada kehidupannya, baik dirinya atau keluarganya. Tapi bagi fulan B bisa jadi terjadi pada dirinya atau keluarganya. Ya. Di antara faedah ilmiah yang mungkin bisa anda tawarkan ke antum yang tadi kepikiran di motor ketika berangkat ke sini, ada dua permasalahan berkaitan dengan asyurut fin nikah, yaitu persyaratan dalam pernikahan, persyaratan untuk persyaratan menjelang atau untuk pernikahan. Ada dua masalah. Pertama, apa hukumnya seorang perempuan mensyaratkan pada calon suaminya yang memiliki istri sebelumnya, yang memiliki istri, yang sudah memiliki istri? Calon perempuan ini mempersyaratkan kepada suaminya supaya engkau mentalak istri pertamamu. Apa hukumnya? Antum pasti apa? Kalau anda naik ke perempuan pasti jawab haram. Enggak? Faham enggak pertanyaannya, ikhwan? Hah? Antum kok ya muka tergang semua? Kenapa? Antum kenapa? Habis liburan apa gimana? Ketegang semua nih. Hah? Seolah-olah setiap hari Senin buat antum. Apa hukumnya seorang perempuan pengen nikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri? Apa hukumnya perempuan ini mensyaratkan agar engkau wahai calon suami mentalak istri pertamamu itu? So, apa hukumnya, kawan? Kalau itu terjadi pada antum sebagai laki-laki, antum bilang halal atau haram, boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh-boleh aja, karena antum pengen nikah lagi. Iya. Boleh. Boleh enggak? Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad adalah, yaitu hal tersebut boleh karena itu haknya si perempuan ini pengen hidup lebih nyaman. Itu pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Pendapat kedua, bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan. Itu pendapat kedua, batil, syarat yang batil. Kenapa? Karena pertama, itu justru menghilangkan hak dari orang yang lebih awal, itu istri pertama.
padahal dia juga belum jadi istri, sudah menghilangkan hak. Itu pendapat kedua. Alasan kedua untuk pendapat kedua yaitu karena ada larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah engkau saling menolong dalam perkara dosa dan permusuhan, dan hal seperti ini akan menimbulkan uduan, permusuhan. Ya. Misal diceraikan istri pertama demi nikah sama yang perempuan ini. Diceraikan istri pertama, marah enggak? Yakin marah lah. Keluarganya juga enggak terima lah, masa kayak gitu. Ya, maka mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah tidak boleh. Syaratnya batil. Karena ini syarat ini bertentangan dengan apa? Dengan dalil. Bertentangan dengan asal pernikahan dan bertentangan dengan dalil. Oke? Jadi kalau misalnya antum sudah punya istri, kemudian ada perempuan nawarin ke antum dirinya, mas nikahin aku, tapi dengan syarat ceraikan istrimu tuh. Masih mau jawab boleh? Hah? Gak boleh ya kawan. Ini menunjukkan perempuan ini gak benar juga ini. Ya, belum jadi apa-apa aja udah mensyaratkan untuk yang sudah dari istri pertama. Baik. Gimana Pak Maman? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, kita Pak. Pak, dua sama Pak. Dua sama. Tinggal kita anak pengen fast tapi kul khair sama beliau nanti insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk membalap beliau dari segi kebaikan. Taib. Nah berangkat itu pada permasalahan kedua, yaitu persyaratan sebelum nikah. Persyaratan. Seorang perempuan meminta mensyaratkan agar tidak ada lagi perempuan setelah aku gitu. Imma dengan aku tidak mau dipoligami atau tidak boleh ada lagi perempuan yang kau nikahi setelah saya. Apa hukum perempuan mempersyaratkan seperti ini? Gimana Khalid? Hah? Gak boleh, 10 tahun berfatwa gak boleh. Insyaallah. Pak Saiful gimana Pak Saiful? Gak boleh? Boleh. Kayaknya antum tuh pengen ngejawab yang menguntungkan antum sebenarnya. Ah, boleh? Boleh? Masya Allah, jawabannya ajib. Boleh. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi permasalahannya adalah ketika calon istri ini, kita udah punya istri atau belum punya istri, pokoknya dia mempersyaratkan atau keluarga mempersyaratkan agar tidak dimadu atau tidak dimadu lagi. Nah, ada perbedaan pendapat di ulama. Dalam mazhab Syafi'i, ini persyaratan yang fasid batil. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, syariat ta'adud, yaitu poligami. Okay. Mazhab Hanbali mengatakan ini syarat yang sah dan boleh. Dan ini bukan dalam rangka menentang poligami, melainkan ini dalam rangka perempuan ini memang memiliki hak untuk memilih kenyamanan buat dirinya. Ya. Dan ini bukan dalam rangka menentang poligaminya gitu. Menentang poligami itu urusan lain. Dia hanya tidak mau ada yang kedua atau ketiga atau keempat, atau dia tidak mau lagi ada lagi setelahnya, walaupun dia adalah nomor dua atau nomor tiga. Oke. Maka yang tepat adalah diperbolehkan. Boleh. Yang tepat adalah boleh. Ya Khalid, boleh. Seorang perempuan mensyaratkan pada calon suaminya, saya tidak, kamu boleh nikah sama saya, tapi dengan syarat saya tidak mau dimadu. Boleh. Taib. Ya itu syarat yang sah, itu lebih sahih. Lalu apa dampaknya ke pernikahan berikut, ke pernikahan kemudian? Ketika dia nikah, dah alhamdulillah fix nikah. 4 tahun kemudian sang suami ini pengen nikah lagi. Karena dia tahu ini wah syarat nih ya.
Akhirnya dia nikah siri tanpa ngomong-ngomong, siri full siri. Siri total, baik siri secara akad atau siri secara kenyataan. Sampai istri enggak tahu. Ya. Di malam-malam tertentu suami ini menghilang. Ya, terutama di purnama keberapa gitu. Oke, Wiro Sableng ya. Nah. Akhirnya ketahuan sama istrinya. Ketahuan sama istri, sama bokinnya ketahuan, sama bokin ya. Itu bahasa zaman kapan tahu itu, bokin ya. Maka istri ini berhak mengungkit syaratnya dan pernikahannya, di istrinya pilihan buat dia. Apakah dia mau menggugurkan akad? Bukan gua cerai, bukan gua cerai, menggugurkan akad atau memaafkan gitu. Kalau istri ini menggugurkan, udah kita pisah, kita enggak ada akad ikhlas. Maka istri ini berhak seperti itu. Ya, begitu ya. Itu fikihnya. Ya, ini ilmu. Ini ilmu karena ini bisa terjadi pada seorang ikhwan yang nikah diam-diam enggak ketahuan karena dia, karena istri enggak bakal rela dan udah punya persyaratan sebelumnya. Ini harus diperhatikan. Kalau ketahuan, istri kemudian, "Dah, saya enggak mau lagi sama kamu." Ya udah. Istri berhak untuk berpisah, fasakh. Fasakh itu artinya fasakhul akad, yaitu akadnya nol, dari nol. Bukan talak ya. Maka istri ini berhak untuk pulang ke rumah orang tuanya. Begitu. Tapi kalau istri memaafkan, alhamdulillah. Itu yang diharapkan ya. Ya. Ya gitu. Itu di antara faedah ya salat berjamaah ya. Jadi bisa berbagi ilmu. Ya. Pembahasan seperti puasa, haji dan lainnya. Bagi imam masjid hendaknya bersungguh-sungguh dalam mengadakan majelis-majelis pengajaran Al-Qur'an serta bersemangat untuk mendorong jemaah masjid baik secara moral maupun material. Muskilahnya adalah banyak dari masjid-masjid itu mengkontrak imam atau mempekerjakan imam atau menobatkan seorang imam yang hanya memiliki kemampuan baca Al-Qur'an tok. Ya. Tapi dari segi kapasitas ilmunya itu sangat low, rendah. Ini muskilah di zaman sekarang, ikhwan. Ya. Kita ikhwan sunnah, ikhwan ahlu sunnah harus memulai dari tahapan ini juga untuk masjid-masjid sunnah. Imam-imam harus memiliki kompetensi di hafal, di pertama di tahsin qiraah, di hafalan juga berkembang. Jadi qiraahnya berpotensi baik ya. Kemudian hafalan berkembang. Memiliki fikih tentang masjid dan keimaman. Dan mempelajari ilmu syar'i. Enggak harus LC, enggak harus. Al-Muhim punya ilmu syar'i. Syukur-syukur kalau dia bisa memberikan ta'lim. Minimal mungkin ta'lim untuk tarbiyatul aulad, taman kanak-kanak, itu minimal itulah. Artinya peran imam ini bukan imam yang cuman datang baca, selesai. Bacanya banyak muskilah, banyak masalah-masalah. Matnya yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Kemudian hafalan juga tidak berkembang. Dan ini keadaan banyak dari imam di banyak masjid. Maka kita perlu untuk memberikan, bukan tekanan ya, seperti targhib, motivasi untuk imam-imam ini, dan baik DKM, ketua DKM atau orang-orang ternama di daerah itu perlu menggembosi kalau bahasanya, agar imam ini apa? Antum harus memperbaiki tajwid antum. Sewakan muallim tajwid atau suruh beliau, minta beliau untuk belajar tajwid lebih intensif.
dan menghafal Al-Quran di bawah naungan seorang alim, mungkin hafiz yang mutqin tajwidnya dan hafalannya. Itu penting sebagai percontohan untuk kaum muslimin. Karena kalau misalnya seorang imam, dan ini keadaan banyak masjid, gitu-gitu ada bacanya, padahal dia itu masih muda, bacaan tajwidnya ngawur-ngawuran, kemudian juga hafalannya gak berkembang, itu-itu aja yang baca, jemaah akan menilai, dan itu akan membuat jemaah itu merasa ya udah gak ada perkembangan. Iya. Apalagi sebagian dari masjid menjadikan marbot sebagai imam, langsung jadi imam kelas marbot karena gak ada imam lagi. Seolah-olah gak ada kesempatan untuk nyari siapa lulusan mana lah gitu ya, marbot jadi imam yang mana gak punya ilmu syar'i. Saya ada di daerah yang itu, daerah bapak mertua, diprotes sama jemaah. Seberapa jemaah protes sebenarnya. Ada imam yang apa bacaannya kok surat Quraisy inna ataina. Udah gitu-gitu aja. Quraisy inna ataina qul huwallahu ahad. Ya memang asli marbot dulunya. Tapi dinobatkan kadang-kadang jadi imam. Dan ya karena udah jadi imam, ya udah dipanggil ustaz. Sekarang kalau udah dipanggil ustaz, udah dapat penghormatan gara-gara inna ataina Quraisy dan juga Al-Ikhlas. Gimana Pak Saiful? Ya. Ya itu gimana? Makanya orang-orang ini ketika makomnya belum sampai segitu, jangan diberikan stage. Kalau iya pun iya, maka traininglah pihak masjid supaya apa? Supaya imam ini betul-betul benar terlatih untuk baca dengan benar. Udah Quraisy ya alam taro juga surat apa tuh? Alam taro kayak apa? Al-Kafirun? Enggak, alam taro. Bukan alam taro. Ar-Ra'aita alladzi kadzibu bid-din. Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya, wah ini kayaknya seru nih kok tempat bahkan surat nih. Kayaknya. Terus Al-Ikhlas. Itu pun dalam beberapa baca ayat tajwidnya enggak benar. Ini di salah satu masjid, bukan masjid Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah ini perlu untuk menghadirkan imam-imam yang memang memiliki kapabilitas dalam baca dan hafalan, dan kau bisa mengajarkan Al-Quran. Dan orang yang punya ilmu, bacaannya beda dengan orang yang tidak punya ilmu, walaupun bacaannya bagus, walaupun nadanya Masya Allah. Antum akan mendapatkan itu jika antum memang betul-betul pengen mendengarkan Al-Quran dengan basirah. Maka antum akan dapatkan orang yang punya ilmu ketika membaca Al-Quran maupun sederhana, itu lebih ada maknanya. Enggak tahu kenapa, bagaimana caranya wallahu a'lam. Ya, bagaimana cara bisa masuk ke hati? Ya begitu ya. Maka orang-orang kita ini kok seperti kadang keluar dari masjid enggak ada asar. Karena mungkin bisa jadi imamnya ketika membaca itu juga tidak ada asar, tidak memberikan asar sama sekali. Ya mana kita harus menopang kebaikan salat itu dengan salat qabliyah atau ba'diyah. Yang boleh jadi qabliyah dan ba'diyah kita lebih khusyuk dibandingkan salat berjemaah kita, karena imam ini gak punya fikih dia. Imma karena bacaannya amburadul sehingga bikin hati mangkel, atau mungkin terlalu cepat mematuk-matuk terlalu cepat sehingga kita itu gak finish bacaannya. Maka gimana bisa khusyuk? Ya, memang sholat ringan, sholat itu mesti sebaiknya ringan kalau berjemaah. Tapi bedakan antara ringan dengan orang yang gak punya fikih tentang masalah ringannya sholat. Ya, begitu ya kawan. Maka penting bagi imam masjid bersungguh-sungguh. Bukan kalau udah jadi imam, udah aman. Enggak, kalau bisa satu masjid ada satu imam merasa aman, cari imam lain untuk menjadi pesaingnya. Dan ini terjadi salah satu masjid sunnah. Ada satu masjid di Jakarta Selatan, masjid sunnah, lumayan besar, banyak kajian sunnah sana. Gak usah terbak-terbak di mana. Nah, imam ini bacanya,
ya agak ngawur lah, banyak ngawurnya juga. Imamnya sunnah insya Allah. Cuma bacaannya itu bagi orang awam biasa aja, biasa aja. Tapi bagi thalibul ilm dan orang yang paham, ini banyak kesalahan. Makhraj hurufnya banyak yang menyimpang. Namun kemudian ada anak Libya yang juga disertakan, kadang-kadang menjadi imam walaupun junior, maksudnya dari segi usia. Tapi anak Libya ini alhamdulillah punya ilmu dan bacaannya bagus, tajwidnya dan seterusnya. Anak Libya ini pun kerap kali protes tentang fulan ini yang sudah menjadi ustadz, diustadkan di masjid tersebut. Nah, karena seringnya diprotes, dikritik, dan domplangnya bacaan, akhirnya sang imam pertama yang lebih dulu ini, yang udah lama di situ, itu akhirnya berusaha untuk giat belajar, kemudian tahsin, tajwid, dan semisalnya belajar. Walaupun belum bisa menyamai imam yang kedua yang lebih afdol karena sudah tertarbiahkan sebelumnya di pesantrennya atau di Libya untuk baca Al-Quran dan memahaminya, namun setidaknya adalah booster, berusaha untuk lebih baik lagi. Nah itu penting, itu seperti itu. Jadi jangan biarkan seorang imam merasa aman dengan keimamannya dan keustazannya sehingga dia tidak mau belajar lagi, dan itu akan berpengaruh juga pada kekhusyuan orang-orang di masjid. Tapi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan juga bagi imam masjid, yaitu usaha untuk mengundang para syekh dan penuntut ilmu untuk turut serta menyebarkan ilmu. Ini penting juga untuk masjid. Sebelum ke masalah stabilitas keuangan masjid, itu nomor sekian. Tapi yang paling pertama adalah stabilitas ilmu dan keberkahan masjid itu dulu. Jadi mengundang para asatidah, kalau di sini enggak ada syekh ya, para asatidah bahasanya. Mengundang para asatidah ke masjid, niatan dari panitia atau DKM itu mestinya apa? Supaya jemaah mendapatkan siraman ilmu syar'i dan keberkahan dari majlis ilmu. Itu yang paling pertama. Jangan jadikan justru yang paling pertama adalah masalah stabilitas ekonomi. Nah ini gak bisa seperti itu. Ya supaya nanti banyak apa namanya, banyak hadirin, kan pakai kotak amal tuh tromol, ya sehingga bisa balik modal gitu loh. Berapa gaji, berapa kasih amplop buat ustadznya, dan kira-kira berapa ini. Kalau misal kasih amplop buat ustadznya misalnya 750 misalnya atau 500 ribu, kita mudah-mudahan nanti kalau ustadz yang ini insya Allah tromol ngalir, insya Allah mudah-mudahan 1,5 juta lah minimal kita dapat tromol itu buat masjid, buat ustadz 500, buat masjid dapat kas 1 juta. Itu kan balik modal dan untung 2 kali lipat, gitu kan ya, benar nggak coba? Iya, otak pedagang gitu. Nah ini kalau kayak gini niatannya, ini nggak bisa seperti ini. Ada beberapa masjid yang ada protes secara nggak langsung, ya nggak ada sebutkan masjid-masjidnya, kadang ada tulis di media sosial. Sebagian panitia itu mengundang beberapa asatidah maunya yang rame aja. Apa yang diinginkan oleh mereka? Dan rata-rata mereka ini adalah DKM. Yang diinginkan ternyata oleh mereka imma emang pertama karena memang senang ketika banyak yang datang dan lesu ketika yang datang enggak seberapa padahal tetap banyak yang datang. Karena masa itu satu, dan ini berarti cuman euforia doang, ya. Dan yang kedua, dan ini kemungkinan besar adalah karena masalah tromol. Kalau yang datang banyak senang, bahagia. Kenapa? Karena akan balik modal bahkan untung lebih buat masjid. Ini enggak boleh dijadikan nomor pertama. Ya. Memang okay, ketika masjid itu membutuhkan dana rekonstruksi atau semacamnya, okay, tafadhol. Sekali-kali enggak masalah. Karena ini kebutuhan umat, yaitu untuk kebutuhan kebersamaan masjid. Tapi kalau untuk semua kajian dengan niatan seperti itu enggak bisa, ikhwan. Misal masjid masjid antum membutuhkan biaya untuk tempat wudu. Butuh berapa kira-kira? Ya butuhlah berapa sih buat wudu? Anggaplah 20 juta lah, anggap.
tapi kita baru punya sekitar 10 juta. Kita ada yang tabligh akbar yuk. Akhirnya bismillah. Tapi tabligh undang ustaz kibar. Kibar apanya nih? Besar apanya? Ya, besar kepalanya atau perutnya, ya. Besar ilmu, besar namanya. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan nanti pas dibuka tuh tromol, mudah-mudahan bisa mencapai supaya kita bisa bikin tempat wudu. Ya ini boleh, oke. Tapi tetap jangan jadikan itu sebagai keinginan pertama dari para DKM. Jangan. Tetap ilmu syar'i yang paling pertama. Ini masjid itu bukan gini ya, gimana ya? Jangan jadikan majelis ilmu syar'i baik Anda sebagai pengajar. Dapat amplop, tapi jangan pernah meniatkan uang itu sebagai niatan pertamanya. Walaupun bisa jadi ada niatan ke situ, tapi jangan pernah menjadi yang pertama untuk itu. Karena ketika itulah niat, itulah adalah menjadi niat yang pertama, maka hilang keberkahannya. Ya. Taib, itu imam undang para syekh, para penuntut ilmu untuk turut serta menyebarkan ilmu. Dengan hal ini akan terlihat buah keberkahan sang imam terhadap jemaah masjidnya. Bahkan mungkin saja keberkahan ini sampai mempengaruhi masjid tetangganya. Maka barang siapa yang menjadi teladan dalam hal kebaikan, niscaya akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya hingga menjelang hari kiamat. Di antara hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang imam masjid adalah berakhlak tidak baik dengan jemaah masjidnya, seperti tidak peduli dengan keadaan mereka, menganggap diri lebih tinggi dari mereka, sering menolak ajakan mereka, bersikap keras terhadap kesalahan yang dilakukan oleh kalangan awam di antara mereka. Salah satu saja dari hal-hal tersebut ada pada diri seorang imam masjid, maka itu dapat membasuhkan rasa benci ke dalam hati para jemaahnya, yang tentunya dapat berakibat pada penolakan mereka terhadap apa yang dia ucapkan. Lantas bagaimana keempat-empatnya itu terkumpul pada diri sang imam? Udah gak peduli sama jemaah, sombong, diundang gak mau, udah gitu keras lagi orangnya. Itu kira-kira mana? Waktu itu di daerah mana kajian, ada seorang curhat ke anak. Ada seorang imam, ustadz tua di daerah tersebut. Dia itu kalau sholat bisa duduk. Maka dia bilang, ya kalau gitu jemaahnya duduk. Ingat, kalau imam sholatnya duduk, maksudnya imam sholat dari awal duduk, maka jemaahnya duduk. Kecuali kalau imam dari sholat awal diri, ya di pertengahan duduk, maka tetap jemaah berdiri. Gitu loh, bedanya. Ya. Wah, tapi ya jemaah gak mau duduk gitu loh. Mereka semua berdiri sholatnya. Dan ternyata jemaah semuanya ini bersepakat untuk membenci imam ini. Ustadz ini dibenci karena keras, apapun harus sesuai kemauannya, dan hanya boleh dia yang jadi imam. Diberi masukan, dimarahin orang yang bermasukan. Lu sok tahu ya lu, gitu-gitu. Kemudian berkali-kali ketika imam ini terasa tidak datang, udah lama komat, akhirnya jadilah salah satu dari jemaah imam menggantikan ustadz itu. Ketika ustadz itu tahu jalan, udah mulai sholat, dia akhirnya pulang lagi. Artinya imam ini gak mau jadi makmum, mendingan sholat sendiri daripada dia jadi makmumnya orang. Lihat betapa sombongnya. Akhirnya seluruh masyarakat atau seluruh jemaah masjid itu membenci imam ini, sepakat. Dan ada hadis Nabi SAW, di antara seburuk-buruk orang adalah imam yang dibenci oleh umumnya, makmumnya. Dibencinya karena keburukan dia. Oke, hati-hati kita kalau menjadi orang yang tanpa kita sadar
dibenci sama orang gitu loh. Dan orang menghindari keburukan kita gitu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ngobrol sama seseorang sahabatnya. Baik ngobrolnya. Namun setelah sahabat itu berpaling, Rasulullah kemudian menjelekkan orang tersebut. Maka kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menjelekkan orang di belakangnya? Kenapa enggak ngomong tadi gitu loh?" Maka apa kata Nabi SAW? Apa? Ya maknanya, sesungguhnya seburuk-buruk orang adalah yang orang lain menghindari keburukannya. Gimana, paham gak maksudnya? Ngerti gak paham hadis ini? Seburuk-buruknya orang adalah yang orang lain tuh menghindari keburukan dia gitu loh. Jadi orang berpura-pura sikap baik padanya karena gak mau punya urusan sama dia, karena gak mau bermasalah sama dia. Ya itu. Ya, sekarang kalau imam, seorang imam enggak pedulian, sombong, diundang enggak mau, kemudian keras lagi sama orang. Orang pun kalaupun hormat sama dia, hormat karena kepaksa menghindari keburukan imam ini gitu loh. Maka ini seburuk-buruk orang. Dan seburuk-buruk orang tidak pantas jadi imam. Yang pantas jadi imam adalah yang terbaik akhlaknya dari antara masyarakat, tertinggi ilmunya, yang paling rendah hati kalau bisa. Kalau terjemah itu semua alhamdulillah, kalau tidak ya carilah kriteria yang baik ya. Tapi ini azan. Fadal. Fadal. Taib. Berseberangan dengan hal tersebut, yaitu apa yang terjadi di antara para imam masjid yang terlalu berlebihan dalam hal bergaul bersama manusia. Mereka menjadikan majlis mereka sebagai ajang lawak yang penuh dengan canda tawa hingga merusak wibawa majlis tersebut, dan bahkan penuh dengan gunjingan dan adu domba di dalamnya. Ya. Jika keadaan demikian, saya hal itu akan menjerumuskan sang imam masjid kepada pencibiran para jemaah terhadapnya, maka hendaknya kita menjauh dari majlis yang seperti itu. Ini jika imam masjid itu adalah penuntut ilmu, ya. Kenyataannya kadang-kadang imam masjid bukanlah penuntut ilmu, bukan pula tokoh. Jadi ya orang biasa yang ditunjuk aja karena gak ada yang bisa baca Quran lagi gitu. Ya keadaan beda-beda. Tapi idealnya adalah seorang imam masjid adalah seorang thalibul ilm. Itu minimal. Ya syukur-syukur kalau beliau seorang da'i atau ustaz. Syukur-syukur kalau beliau seorang da'i, ustaz sekaligus tokoh masyarakat. Itu lebih afdol lagi. Ya. Karena posisi imam ini sangat sentral. Dia tidak hanya sebagai sebagai pembaca Al-Quran. Enggak. Dia sebagai mithali, teladan. Dan dia sebagai orang ini contoh untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi atau kewajiban. Seperti misalnya di Masjid Al-Haram, di Masjid An-Nabawi. Presiden Haramain itu kan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, hafizullah. Itu kepala menterinya, itu menteri Haramain, presidennya. Dan kemarin sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap subuh beliau menjadi imam subuh. Di hari Rabu subuh beliau mengumumkan, ya, memberikan arahan tentang sholat istisqa, sholat minta hujan. Beliau sebutkan dalilnya, beliau sebut jelaskan dengan bahasa yang masya Allah. Ya, akan diselenggarakan besok hari Kamis pada subuh, tapi tepatnya jam bukan pada subuh, tepatnya jam 6:45. Artinya imam masjid ini mengumumkan dan mengabarkan tentang ilmu. Begitu. Itu ketika memang imamnya ini punya ilmu gitu.
Dan sangat nikmat satu masjid yang imamnya itu ahli ilmu. Sangat, wallah, sangat nikmat. Ketika misal ada kesalahan di salah satu jemaah dan imam ini punya ilmu, imam ini bisa kemudian naik mimbar mengangkat masalah tersebut dan membenahinya dengan ilmu yang dia miliki. Muskilah sekarang, pertama DKM gak punya ilmu, imam apalagi mungut dapat di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat di jalan. Iya. Nah, senikmat-nikmat imam Syekh Ab, punya ilmu, punya jenggot juga. Iya. Tinggal dipakein sorban Saudi, khalas. Iya. Nah, kalau misalnya ada muskilah di masjid, dia bisa menjadi rujukan bagi para dari orang-orang DKM. DKM merujukannya ke siapa rata-rata? Kepada pendapat pribadi masing-masing nanti. Misal mau mengundang Ustaz Fulan, pertimbangannya apa? Kenapa Ustaz Fulan dipilih dibandingkan Ustaz Fulan, bukan Ustaz Fulan? Kadang pertimbangannya peringin, entah hawa nafsu bisa jadi pertimbangan kadang-kadang manhaj, pertimbangan kadang-kadang pertimbangan ya tadi stabilitas ekonomi masjid dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dari semua itu yang paling awal adalah dengan ilmu. Coba dengan ilmu, apakah ustadz yang kita undang ini manhajnya sahih atau tidak, itu pertama. Manhaj sahih, dan yang kedua ilmunya itu ada atau enggak gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga baru tata cara dakwahnya, cocok apa enggak mah daerah sini. Itu yang ketiga. Jadi jangan yang pertama adalah ini ustadz kira-kira banyak kayak jemaahnya. Jangan, aduh itu enggak gitu. Itu pertimbangan pertama itu biasanya bersebagian DKM. Enggak, yang pertama adalah orang ustaz ini manhajnya sahih atau ahlu sunnah atau bukan, ustaz sunnah atau bukan. Dari yang pertama ini pun ada dari cabang-cabang pertanyaan, dia lulusan mana? Ya itu penting. Minimal bukan lulusannya, dia tertarbiahkan oleh guru atau syekh siapa. Karena enggak semua ustaz pakai lulusan-lulusan gitu, enggak. Enggak semua ustaz, ada ustaz yang lulusan mana tapi enggak menampakkan lulusan mana. Mungkin takut ujub mungkin atau gimana. Yang kedua, teman dekatnya selama ini siapa aja. Gitu. Itu penting juga itu. Jangan cuma karena LC udah kelas dulu, LC udah alatul jannah insyaallah. Enggak. Itu satu manhaj. Yang kedua, dia punya ilmu enggak? Gitu loh. Enggak mesti yang punya manhaj baik kemudian ilmu punya disampaikan, enggak mesti. Enggak mesti. Atau maksud di sini ilmu itu dia punya ilmu enggak untuk bidang atau tema yang akan kita minta padanya. Kalau misalnya biasanya ustadz ini bahas akidah, di mana bahas akidah? Akidah. Terus kemudian kita minta tolong ustadz, ini kayaknya bagusnya bayar kita ini kita temakan pentingnya zakat bagi kehidupan sosial masyarakat. Enggak cocok ustadz ini. Enggak cocok. Karena ustaz ini selalu masalah akidah dan manhaj. Ternak mana mak bahasanya zakat. Temanya zakat, bahasanya haroki, hizbi. Enggak nyambung. Enggak sesuai dengan ininya aja, bidangnya dia. Punya ilmu enggak? Gitu loh. Enggak semua ustaz itu bisa semuanya bicara, semua hal dibicara enggak bisa. Misal ustaz ini biasa bahas tazkiyatun nufus, pendekatan hati. Zuhud. Kenapa Khalid? Kemudian atau pendinginan inilah di bawah nih. Karena kan dulu kan udah lama rekomendasikan antum di bawah nih. Misalnya dia ustadz ini udah biasa tazkiyatun nufus zuhud. Kita suruh dia, ayo kita daurah janazah sama ustadz ini. Enggak bisa ustadz ini. Jangan mentang-mentang karena dia ustadz kibar pasti bisa daurah jenazah. Belum tentu, malah jadi jenazahnya ustadz ini nanti lama-lama. Belum tentu. Gak mesti. Karena daurah jenazah itu bukan semacam
cuma di buku doang. Harus gimana prakteknya juga dia harus bisa gitu loh. Anak pribadi anak gak bisa. Anak udah berkali-kali nolak daurah janaiz. Iya, karena anak khawatir gak bisa. Itu berapa ustadz berkompeten untuk itu. Baik, berapa ustadz misalnya pintar nih masya Allah, bisa hafal Al-Quran dari. Tapi ustadz, tolong ustadz bahas trip nabawi. Angkat tangan ustadznya. Anda gak kompeten sih, gak kan antupkan LCMA. Tambahin DR juga gak apa-apa di awalnya. Anda kan DR saat dokter. Masuk gak ngerti tipe nabawi saat. Anda gak bisa. Iya, jadi harus punya ilmu di bidangnya itu doang. Tinjauan kedua. Yang ketiga, dia, kita lihat bagaimana cara dia menyampaikan. Kalau masyarakat kita belum cocok sama yang seperti ini, jangan. Jangan. Mungkin ustadz ini belak-belakan ustadznya misalnya. Sementara masyarakat kita itu masih sensitif. Jangan. Itu karena perlu ditinjau untuk undang ustadz ini. Tinjauan tiga itu minimal. Adapun yang tentang ustadz ini nanti banyak gaya yang datang. Itu takdir Allah deh itu. Yang ini pertama manhajnya. Tadi cabang-cabangnya. Kedua, dia punya ilmu apa enggak untuk bidang yang kita inginkan beliau untuk ajar. Yang ketiga, apa tadi? Bagaimana cara penyampaiannya? Begitu ya, kawan. Iya, enggak semua ustadz tuh cocok untuk semua kondisi. Ya kan? Ada ustadz yang masuk ke otak dia tabligh akbar, cocok untuk orang awam, cocok. Tapi giliran ketika disuguhi ngaji kitab ustadz. Model sorokan, model ada yang bacain antum jelasin. Ternyata pas dicoba hambar. Ada yang kayak gitu. Ada, dan ada juga ustadz yang ngaji kitab, masya Allah, enak banget ngejelasinnya. Giliran tabligh akbar, kaku banget, ngantuk orang-orang. Bahkan sampai ngorok mungkin. Ngantuk orang-orang. Iya, kita lihat juga itu ya. Nah, orang awam kadang-kadang seringkali melihat seseorang itu alim hanya karena tampilannya atau tampilnya di masyarakat alim nih. Hanya karena retorikanya. Tapi hakikatnya enggak. Bagi orang berilmu, ini orang enggak berilmu ini. Di zaman sekarang ada beberapa orang yang beberapa individu menjadi fitnah bagi sebagian masyarakat. Pinter memang. Tapi syubhatnya itu luar biasa dalamnya. Yang pernah Anda sebutkan juga. Seperti guru gembul seperti itu. Pinter masya Allah. Tapi sok tahu. Enggak sesuai dengan rekonstruksi ilmu syar'i. Beberapa kesimpulannya itu ngawur. Bayangkan kalau misalnya ada tuyul itu ada di Indonesia sejak tahun 1920 berapa gitu. Gimana bisa tahu? Kok bisa? Dan tuyul itu ada sebenarnya adalah produk dari Korea atau Jepang. Anda enggak tahu dari itu tuyul ya Pak. Gimana? Kok bisa kayak gitu? Anda bingung. Memang Anda enggak tahu apakah produksi kesetanannya setan itu diterbitkannya dia itu ada launchingnya gitu pas tahun sekian gitu. Nah, itu yang membingungkan. Tapi memang pintar. Tapi secara rekonstruksi ilmu ini berangkat dari hanya memahami bacaan literatur sendiri, literasi sendiri, memahami sendiri tanpa guru, menyimpulkannya sendiri tanpa dia melihat objektivitas dari keumuman orang-orang yang punya keilmuan di bidang itu gitu loh. Sampai kemudian mengatakan dalam Islam itu bidadari itu tidak ada sebenarnya. Lah ini kan ngawur ngomong kayak gini, ini kufur. Iya enggak? Dalam Islam bidadari itu enggak ada sebenarnya. Ini kan berarti kan menafikan beberapa ayat yang jelas-jelas tentang bidadari. Hadis yang berjelasan tentang bidadari. Dan kemudian beralasan bidadari itu tidak ada karena apa? Karena beberapa nas-nas teks-teks dalil hadis itu satu sama lain bertentangan. Ini pernyataan dari orang yang hanya banyak membaca namun tidak banyak belajar. Artinya tidak banyak belajar di tangan orang-orang yang berkompeten.
Dan ini berbahaya. Makanya penting tadi ketika kita tahu manhajnya orang ini, dia dia lulusan mana atau dari siapa gurunya, itu penting. Ada pula orang-orang majhul seperti ini, enggak ketahuan gurunya siapa, lulusan mana, itu enggak boleh kita ambil ilmunya. Hatta di dahsyat di kalangan sunnah misalnya. Oh, ini udah terkenal saat ini sebenarnya. Walah, hatta udah terkenal. Antum tahu enggak ini orang mana? Datang dari mana ini orang? Harus tahu. Enggak bisa sembarangan kalau untuk nambil ilmu, ya. Ya itu gitu. Ya supaya kita enggak teracuni dengan orang-orang seperti ini, ya kawan. Baik, kesimpulannya khairlah kita sampai sini aja ya. Kayaknya anak malah marah jadinya lama-lama nih. Anda bukan marah, ikhwan, ini suara anak kayak gini ya. Lagi kayak gini suara. Insya Allah kita lanjut, insya Allah pada pekan mendatang. Enggak, bukan petang. Kapan kita? Kita lanjut kapan insya Allah kira-kira, ikhwan? Atau kita enggak usah lanjut lah, kita sampai sini aja lah. 28, anda safar insya Allah. Tanggal 5 juga insya Allah safar. Tanggal 12 juga ada kemungkinan anda enggak ada. Tanggal 19 anda akan cari-cari alasan supaya tidak hadir. Mungkin tanggal 19 Desember kita akan ketemu lagi insya Allah ta'ala. Ya, semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan baik-baik saja insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabi. Ya, Fadl. Faskhul aqad. Ya. Yang mana nih, yang mana? Syarat apa dulu? Ta'adud. Istri mensyaratkan gak boleh di poligami gitu. Sah. Sahih. Bukan mahram. Bukan mahram. Seperti talak tapi bukan talak. Hukumnya bukan talak. Dia tidak ada masa iddah. Tapi itu bukan talak, berarti bukan terhitung talak satu, bukan. Tapi terhitung sudah bukan suami istri lagi. Ini istri ini berhak memilih, dia mau fasakh atau dia di tangan istri ini sini. Ini bukan gugat cerai juga. Berarti lebih tegas daripada talak. Lebih tegas daripada talak. Karena tanpa iya. Tanpa iddah, karena bukan hukum talak. Kalau misalnya mereka mau bersatu kembali harus dengan akad baru. Dengan akad baru, dengan saksi dua, dengan wali dan juga dengan ada mahar baru. Begitu. Itu ketika perempuannya pengen membubarkan. Dan itu hak dia, karena dia dilanggar syaratnya. Tapi kalau perempuan itu memaafkan, lanjut, gak ada masalah. Alhamdulillah kalau gitu. Begitu, tenang aja, gak masalah. Tapi ini berlaku ketika apa? Berlaku ketika si suami ini menikah lagi. Adapun kalau baru rencana menikah lagi belum berlaku ini. Fasakh ini. Hah? Sebelum akad nikah, enggak boleh. Kalau setelah akad nikah itu janji. Bukan syarat. Enggak ada kaitan dengan fasakh atau enggaknya nanti kalau misalnya. Begitu. Tenang aja sih, antum enggak masalah insyaallah. Khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.